definisi apa itu ibadah kita jelaskan. Definisi apa ibadah ritual atau ibadah sosial. Tak ada perbedaan apakah dia laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia beriman dan beriman itu berdasar kepada apa kata Allah. Falamu yang mulia ini niscaya akan kami berikan kepadanya hayatan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Walana nisyan yang ajrohum min ahsani ma kanu ya'malun dan akan kami berikan jaza balasan upah imbalan pahala di akhirat nanti yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan kepada kita bahwa pertama ibadah itu berpengaruh, pengaruhnya pengaruh sendiri, baik dari manfaat maslahat buat kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaza balasan, bukan saja balasan itu di akhirat, sebagaimana jelas dipahami oleh sebagian orang bahwa nggak apa-apa lah kita di dunia melarat, sengsara, yang penting kan nanti di akhirat bahagia. Tidak, kita hidup di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Bagaimana dan sudah di sini sudah saya sampaikan pada pekan lalu, kita mulai ulang di harapan perkataan para ulama. Inna fil jannati inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Sesungguhnya di dunia ini surga. Di dunia ini ada surga. Siapa saja yang tidak bisa memasukinya, dipastikan dia tidak akan masuk surga akhirat. Jadi kalau kita mau surga yang sebenarnya nanti jannah, jannah dunia'i, jannah dukul, syaratnya kita harus bisa masuk surga dunia. Yang tidak pernah merasakan surga dunia dipastikan dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Surga dunia apa? Kaya atau kehidupan yang baik. Jadi kita harus pahami hayatan kehidupan itu tidak selalu bersifat materi. Jangan terjebak pada paham atau tergantung virus materialisme. Faham kebendaan, segala sesuatu difahami dari sisi materi. Orang bahagia kalau materinya banyak, dunia dapat dia raih. Orang sukses atau apa namanya maju, makmur, itu semuanya itu dari nilai-nilai materi. Tidak, kita orientasi kita tidak di dunia, tapi akhirat. Hayatan beriman jangan dipahami secara dengan kacamata patriarki, paham patriarki. Allah katakan barang siapa yang beramal saleh, ibadah laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya bisa kita lihat dari ayat-ayat yang kita sampaikan di sini. Supaya itu ayat atau ini. Nah masalahnya ini, kalau kita lihat kondisi umat Islam, apakah umat Islam sudah mendapatkan ayat yang baik? Kita beribadah, sholat, barangkali tidak ada ibadah agama di dunia ini seperti agama Islam. Yang kalau bahasa umum sembahyang, jadi dalam sholat kan 5 kali dalam satu hari semalam. Di tempat lain ada yang masih minggu sekali. Ibadah kita luar biasa, orientasi kita ibadah.
Persoalannya adalah apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah mengantarkan kita kepada saya atau tidak. Mari kita lihat fakta. Rasulullah sudah mengingatkan kita lebih dari 14 abad yang lalu. Yusyiku an tada'a 'alaikum ni'man kama tada'a 'alaikum al-qasman. Kalian nanti akan diserbu oleh bangsa-bangsa umat-umat. Diserbu, dikeroyok, diserang oleh bangsa-bangsa umat-umat. Kama tada'a 'alaikum al-qasman, sebagaimana diserbunya sebuah hidangan di atas meja makan. Dari semua arah, selatan, utara, barat, timur, semua arah menyerbu makanan. Ini fakta yang kita rasakan. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa umat sedemikian rupa sampai tidak punya apa-apa ya, sampai keroyok sedemikian rupa? Para sahabat bertanya, awal mungkin datanglah nyawa ini ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit pada saat itu sehingga kondisi kita sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan? Kata Nabi, lah tidak. Kalian saat itu tidak sedikit, bahkan kumkasih, bahkan kalian mayoritas. Walakinnakum usarun usai sayy, akan tetapi kalian seperti buih dalam kalau kondisi buih dulu kita nanti kuliah itu ada penyakit umat namanya busaliyah. Busaliyah dari kata busat artinya buih ataupun busat. Kalian ini seperti buih di lautan yang tidak punya kekuatan apa. Walakinnakum usarun usai sayy. Allah cabut wibawa kalian, umat-umat yang meraihkan tidak melakukan kalian sama sekali tidak menjadi umat yang melakukan wibawa kalian. Ya, karena kalian tidak mengerti oleh pertumbuhan. Lalu para sahabat bertanya, wa mal wahmu ya Rasulullah, apakah wahan itu? Nah, lalu Nabi bilang, al wahmu hukmu dunia wa akhirah. Wahan itu adalah satu cinta dunia, yang kedua takut menghadapi kematian. Nah, mestinya kita umat ahli ibadah, senantiasa beribadah, dan kita bukan untuk beribadah. Kita tidak akan dihinggapi oleh kemewahan pokok dunia. Seperti umpamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dr. Adian Husaini menyebutkan dua sifat dan karakter yang sangat melekat dalam diri para sahabat. Yang pertama, cinta akan ilmu. Cintaan akan ilmu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kecintaan akan pengorbanan. Persoalannya sekarang kita punya gak dosa ilmu dan pengorbanan. Nanti pengaruh kepada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan secara umum, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada kita ayat ini. Ketika kemudian hayatan peribadi ini ada, tidak kita raih, kan tidak kita miliki, kita perlu bertanya, apa yang terjadi? Ada apa dengan kita? Kenapa kita tidak mendapatkan hayatan peribadi? Kenapa kita menjadi umat yang seperti buih? Kita lihat umpamanya secara khusus Allah jelaskan dalam ibadah kita berpuasa.
dalam akhir ayat puasa Allah tegas ta'ala bertakwa agar kalian bertakwa Tuhan selalu berhikmat membersihkan mereka, mensucikan mereka. Ini
hikmah, pengaruh zakat. Kita yang tidak wajib bayar zakat harta karena kita belum memiliki harta yang memang wajib bayar zakat, ya kita bayar zakat fitrah. Setelah kita bayar zakat fitrah dan kita dapat beberapa langsung takut, ada nggak pengaruh positif dari zakat yang kita keluarkan? Saya lihat sebabnya penjelasan itu para ulama. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kami membersihkan. Apa yang saya bersihkan? Membersihkan mereka dari kejahatan dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Jadi juzat toh itu membersihkan, membersihkan pertama dari sifat pikir. Pikir ini kita pahami sekali tentang pikir dalam kata, pikir dalam banyak hal. Bakhil, itu penyakit. Salah satu penyakit yang apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari penyakit tersebut adalah penyakit asal Allah Subhanahu Wa Taala menyakiti jiwa kita, pikiran, pelit, tidak mau berkorban, bukan hanya pikiran, tenaga, pikiran, kontribusi juga. Memberikan kontribusi apa terhadap kemajuan agama. Pikir ilmu, yang punya ilmu dia nggak mau mengajarkan ilmu, cuma luaskan ilmu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, cinta yang berlebihan kepada dunia, komfort dunia. Mestinya setelah kita mengeluarkan sifat pikir dan komfort dunia itu tidak ada lagi. Kalau orang sudah memberikan zakat, wajib zakat lagi, wajib zakat harta yang dikeluarkan, jadi kita wajib zakat fitrah, zakat fitri, atau zakat itu hanya berupa sedekah, infak. Maksudnya kita sifat-sifat itu sudah tidak ada pada kita. Kemudian kita terikatkan kita dengan dunia, paling tidak bisa kita kurangi. Bahkan kita seperti yang barusan dibaca oleh Imam berusuhu dan saya tadi dan kalian tadi yang pertama kami bukan wal aslas berusuhu dan saya kalian tadi yang pertama kami kenapa? Padahal kita ahli ibadah, ahli beribadah, ibadah kita perlu kita menjawab apa yang salah. Apa ibadahnya? Mungkin mau dibilang enggak. Ditanya ada yang tidak beres pelaksanaan ibadah. Nah kemudian yang kedua adalah tuzakihim. Dimakan dengan mensucikan. Maksudnya adalah zakat itu menimbulkan sifat-sifat kebaikan. Nilai-nilai kebaikan kita punya keinginan yang luar biasa menyebarluaskan kebaikan. Semangat berbuat baik, semangat memberikan manfaat dengan konsep Islam qaulun fa'ulun nas, sebaik manusia bukan manusia yang paling banyak kemampuan atau yang paling tinggi status sosialnya atau yang paling baik anfa'ulun nas, yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu nanti Imam Al-Banna menjelaskan tentang karakteristik pribadi muslim ada 10 dari akidah yang benar, ibadah yang benar, kemudian akhlak yang baik, disiplin dan sebagainya. Nanti terakhir nafsun jibal, dia bermanfaat kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang berhormat, ini apa? Zakat haji. Sekarang untuk pergi haji itu luar biasa. Berapa tambah? Kemudian kapas berapa tambah? Berapa?
18 tahun. Itu kawin langsung babar haji. Yang di sini yang paling penting kita lihat adalah semangat Tuhan untuk melaksanakan ibadah itu. Luar biasa, kita ini katanya krisis tadi. Kalau masalah ibadah haji, luar biasa ya. Krisisnya di mana? Dulu pada segitunya ya. Tahun sebelum tahun depan, tahun 2 tahun lah. Kita lihat wa'adzir finnas bil hadiyatul karijalan wa'adzir wa'amri yang buka yakinan bulu fadil amin. Wa'adzir finnas perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, dan serulah kepada manusia bil haji, untuk mengerjakan haji, yang buka jalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan berjalan. Wa'alakul qamir, dan mengendari unta terus. Yakinan kulli fajrin amin, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Luar biasa semalam semalam. Salah satu syarat yang kita ambil dari ayat ini adalah masalah persatuan umat Islam datang dari segala penjuru. Tanpa Islam itu sama sekali tidak membedakan ras, warna kulit, ya, suku, bangsa. Melaksanakan ibadah persatuan umat Islam. Nah, sekarang kalau kita bicara persatuan umat Islam, sangat jauh dari konsep yang sudah diatur dalam ibadah haji. Sebenarnya mengajarkan kita supaya kita bersatu. Jangan lihat warna kulit, jangan lihat suku, jangan lihat bangsa, jangan lihat bahasa, jangan lihat perbedaan-perbedaan. Setiap man qala la ilaha illallah, setiap yang mengatakan la ilaha illallah dan dia beriman, itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Masalah kita sekarang adalah masalah persatuan, persaudaraan. Kita tercerai-berai. Seperti yang disebutkan dalam ayat masing-masing tangga dengan kelompoknya, dengan golongannya, bisa juga dengan sukunya. Suku A membanggakan dengan sukunya, merendahkan sukunya lain. Kelompok yang seperti bangga dari kelompoknya. Kalau udah bangga pasti lah yang mau merendahkan. Hanya karena perbedaan-perbedaan di sepele yang tidak prinsip, kita bercerai-berai. Mana dong konsep persatuan? Haji. Luar biasa pelajaran. Nah sekarang kita ini perlu merasakan belum seperti yang seperti ada Rasulullah sebagai satu tubuh. Jasad wahid seperti satu-satu kita sebutkan umul apabila salah satu dari anggota tubuhnya sakit, maka tubuh anggota tubuh yang lain merasa sakit. Ini belum kita rasakan. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia? Palestina, Kashmir, Suria, Irak, Afghanistan, yang tidak jauh dari kita adalah Rohingya.
nggak tahu kalau pernah perahu itu berlayar ke Indonesia usir karena mereka bukan warga negara Indonesia. Kalau ke Malaysia pun usir karena mereka bukan warga Malaysia, warga negara Malaysia seterusnya. Padahal jenisi ya warga negara dalam kesalahan itu adalah akidah. Warga negara akidah. Siapapun yang mengatakan dari Allah, dimanapun dia berada, saudara. Nah, sekarang kita disekat-sekat dengan batas-batas geografis yang menghalangi kuah Islam. Kuah Islam. Kepada di kuah Allah. Oh, nah ini beberapa apa namanya secara spesifik apa sebutkan. Nanti kita lihat secara umum dalam makanan-makanan, dalam pengertian ibadah yang lebih luas. Kita pertama kita jelaskan terlebih dahulu tentang substansi ibadah supaya kita bisa memahami ibadah itu apa. Tema kita tentang ibadah yang tak berpengaruh. Yang pertama penghambaan kepada Allah SWT. Dengan konsep ini maka jelas siapa yang menjadi tempat menghambakan diri dan siapa yang menghambakan diri. Supaya dipaham dengan baik. Yang pertama pada paham wujud atau al-qulul, siapa menyembah siapa. Itu substansi. Kita lihat pengertiannya. Jadi pengertiannya ibadah kita pahami dalam pengertian umum dan pengertian khusus. Ada pengertian umum adalah para orang mengatakan semua perkataan dan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, kalau itu ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Secara khusus semua jenis ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan salat, puasa, zakat, haji, sembelihan, nazar dan lain sebagainya disebutkan Allah Subhanahu wa taala khusus. Nah, bagaimana kita memahami apa makna ibadah yang disyariatkan Allah secara tentang diri dan manusia melainkan ibadah kita memahami. Kalau kita memahami sholat dan ibadah dengan sholat, mungkin tidak bisa melaksanakan sholat selama 24 jam. Allah sedia memberi buat ini semua tanpa terkecuali 24 jam. Dan 24 jam itu harus menggunakan semuanya untuk ibadah. Ya, tidak mungkin kita sholat selama 24 jam. Karena pun mungkin itu tidak ada contohnya. Kita puasa 24 jam juga tidak ada. Nah, jadi ibadah itu adalah semua yang kita lakukan, tapi kita maksudkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti para ulama membagi dengan istilah ada ibadah luar dan ada ibadah sosial. Iman itu
ada nama Ahla yang paling tinggi, Paul dari Allah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adana lima dapat ada anak kau dan yang terendah menyingkirkan buri dari jalan, menyingkirkan gangguan. Agama isi dari agama itu dua, satu ibadah, satu amalan. Hanya dua di sini, tidak ada yang tiga. Satu ibadah, satu amalan. Nah, ibadah sudah jelas. Jadi kalau tidak ibadah, maka dia amalan. Prinsip ibadah adalah al-masruf, ibadah tahrim. Prinsip dasar dari ibadah itu adalah diharamkan. Kita tidak boleh beribadah kecuali dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak boleh membuat ibadah sendiri. Jangan berkreasi dan berinovasi dalam beribadah. Kreativitas hanya boleh dilakukan dalam bab muamalah. Ada dalam ibadah tidak? Karena prinsip muamalah adalah al-aslu fi muamalah. Asal daripada muamalah adalah boleh. Nah, kemudian hubungan dengan materi kita adalah bahwa yang muamalah ini nanti bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Kita punya dua istilah, satu ibadah dan dua muamalah. Jadi kalau bukan ibadah dia pasti muamalah, kalau bukan muamalah pasti ibadah. Nah, karena hidup kita semuanya dalam ibadah, maka yang muamalah kita jadikan untuk ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Dengan niat kita mencari nafkah. Jadi begini ya. Kalau kita mencari nafkah daripada sejak awal dia berada, pasti kita mencari nafkah yang halal. Dan mungkin orang yang nafkahnya tidak halal dia berada. Sehingga penting kita meluruskan dia. Karena kita boleh mencari nafkah hanya dengan nafkah yang halal. Nah, sekali lagi adalah kita makan, makan muamalah. Karena makan kita niatkan untuk ibadah, pasti kita makan yang halal. Nggak mungkin orang makan yang haram untuk ibadah, nggak mungkin. Jangan kan dia ibadah baca bismillah ya kan? Basmalah atau bismillah dalam melakukan sesuatu. Basmalah itu dapat mencegah orang yang membaca dengan kekuatan-kekuatan yang sia-sia, apalagi amalan. Nanti katakan sepuluh amrin fibarin fakura, sepuluh amrin fibarin layu tafi bismillahirrahmanirrahim fakura Allah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu untung atau terputus. Para ulama mengatakan perkara itu tidak membawa kepada keberkahan. Kalaupun ada perkara yang ini, ada sini menjelaskan kepada kita tentang masrufiyatul basmalah. Pentingnya kita membaca basmalah setiap melakukan aktivitas. Apalagi tidak ada satu aktivitas pun yang dilakukan muslim kecuali harus basmalah. Kalau begitu kita orang Islam
selektif. Ini dalam berbuat selektif, dalam bertindak, karena tindakan kita dimulai dengan basmalah, tindakan yang baik atau perbuatan baik. Gak mungkin orang mau berbuat maksiat. Kalau dia paksakan dosa ya. Para ulama nanti dalam kitab ini meninjau untuk membaca basmalah. Ada yang hukumnya sunnah dan ada yang berbuat yang bahkan ada yang haram. Yang haram kapan? Ketika berbuat maksiat. Mau zina baca bismillah. Mau judi baca bismillah. Mau korupsi baca bismillah. Bisa supaya berkah. Apa yang berkah orang haram? Cuma bedanya, yuk halal kita ya.
fisik sama, penciptaan sama, sifat sama. Manusia biasa tidak dapat wahyu. Rasulullah tidak dapat wahyu. Apa wahyunya? An-nama ilah dan wahyu. Bahwa aku adalah kalian yang saling. Karena itu Allah katakan, sama kekan yang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan gurunya? Satu, fal-ya'mal amalan saleh. Amal saleh. Nah, beramal saleh itu kan menuntun agama. Suatu amal ibadah tidak dapat diharapkan saleh kalau tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Enggak saleh. Kenapa? Di luar SOP, di luar prosedur. Tapi tujuannya baik, bukan? Walaupun tujuan baik, kalau tidak sesuai dengan SOP, tidak baik. Satu, yang kedua, pada usia ibadah di waktu tidak menyebutkan Tuhan dengan sesuatu yang baik. Ini yang sekitar dengan kau. Yang pertama, agama, keberagaman menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti banyak pengaruh ibadah, kemudian nanti pada akhirnya mengapa ibadah kita tidak berpengaruh, insya Allah kita terus sekali lagi mengadakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, boleh nanya? Boleh. Thank you.